Nah ini. Ini ada sate jando, sate ayam, sate usus. Ini ayam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan di Ade Channel, selamat berjumpa kembali. Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Sekarang di Ade Channel sedang berada di Jalan Lingkar Les. Hari Minggu sambil berolahraga. Jadi di Ade Channel bareng anak istri lari pagi, sengaja ke tempat ini sambil lihat-lihat, sambil cari sarapan juga. Banyak para pedagang dari mulai kuliner, tanaman hias, terus kedepannya ada tukang pakaian juga. Jalan Lingkar Leles ini berada di Kecamatan Leles, Kabupaten Garut. Ini ada tukang gamis juga. Ceritanya sedang nyari untuk sarapan pagi. Waktu berkunjung ke sini ada yang jualan sate apa gitu dengan lontong. Kayaknya bukan di sini tempatnya, tapi agak ke dalam. Ini dekat masjid ya, ada suara yang sedang mengaji Al-Qur'an. Inilah suasana Jalan Lingkar Leles yang tiap hari Minggu suka diadakan pasar dadakan. Lumayan belanja-belanja murah meriah untuk warga sambil berolahraga. Waktu puncak-puncaknya COVID-19 ini sempat ditutup. Jadi untuk rekan-rekan yang ada sekitaran, yang berada di sekitaran Kadungora Leles, bisa kesini sambil berolahraga pagi, sambil cari-cari kuliner. Dan banyak pilihan produk dari mulai fashion juga ya, tas kuliner banyak, tentunya kuliner bakso bakar, sosis bakar, nih fashion 35.000 di obra katanya. Berbagai macam minuman segar. Ini gorden. Sebelah sana ada tas. Ini tukang awuk nih. Awuk, awuk. Nah ini rekan-rekan Ade Channel mencari sate lontong untuk sarapan, yang mana pernah kesini tapi kehabisan. Kita coba ya rekan-rekan. Ibu, sate lontong bu? Ya. Dituang di dia bu, nggak ada mau? Bikin 4 bu. Ada apa? Nih. Sabar aja di sini. Sate naon ini bu? Sate jando. Jando, sate ayam, sate usus, sama lontong rekan-rekan. Campur. Bikin 4. Ini ada sate jando, sate ayam, sate usus. Nah, pembakarannya di sini. Kayaknya enak nih rekan-rekan. Kami dinten salianti mingon, icalan di mana bu? Icalan, rumah nggak baso. Janten di mah khusus hari Minggu di dia gitu aja. Hari Minggu.
liburan. Pami ka dieu teh katingana teh rame wae gitu Pak. Alhamdulillah dugi ka abi harita seepeun pas bari ngagaleh teh. Kantosnya ka dieu. Mohon. Pembakarannya menggunakan alat ini, rekan-rekan ya, tidak menggunakan arang. Untuk satu porsinya teh berapa Bu? Harganya teh 10.000. Itu teh dapat berapa tusuk sate? 7. 10.000 dapat 7 tusuk sate. Jadi tiap hari Minggu Ibu bawa 600 tusuk dan selalu habis ya Bu ya? Iya. Kadang lebih dan habis, tentunya habis juga Bu ya. Nah. Ini bumbunya bumbu kacang. Dan di belakang sana orang-orang yang sedang makan, jadi bisa dimakan di tempat nih, disediain di belakang. Nah, ini banyak ibu-ibu yang sedang makan di sini. Tempatnya nyaman, pinggir sawah juga. Porsinya seperti ini, 10.000 dapat 7 tusuk sate. Ini ayam. Tadi ada jando. Ini ayam juga. Ini jando. Enak. Enak, rekan-rekan. Bumbunya enak. Lontongnya pun mantap. Nah, ini istri saya jago makan sambal. Asli enak rekan-rekan. Silakan yang kebetulan sedang ada di Garut bisa main-main ke Lingkar Leres, Jalan Lingkar Leres tiap hari Minggu tapi ya. Soalnya si ibunya khusus jualan seperti ini adalah hanya hari Minggu saja di Jalan Lingkar Leres. Yang belinya selalu ramai. Alhamdulillah rekan-rekan, barusan sudah sarapan sama sate lontong. Asli sangat enak dan nikmat sekali. Nah, sekarang akan melanjutkan jalan-jalan terus ke depan sana sambil lihat-lihat ada apa aja. Dan jangan lupa untuk rekan-rekan yang belum like, comment, share dan subscribe channel ini. Mudah-mudahan channel ini semakin bermanfaat untuk semuanya. Dan jangan lupa ini jalan ini masih dipergunakan untuk para pengguna jalan yang dari arah Bandung menuju Garut. Jadi untuk hati-hati juga bagi rekan-rekan yang ingin berkunjung ke tempat ini, atau bagi rekan-rekan yang membawa kendaraan yang akan melewati ke tempat ini, tentunya akan sedikit tersendat karena memang dipadati oleh para pengunjung yang sengaja berolahraga ke tempat ini sambil cari-cari belanjaan.
untuk parkir motor tidak usah khawatir ya, karena memang sudah ada pengurusnya di sini. Bagi-bagi tugas, ada yang menjaga area parkir juga. Nah, ada seniman badut. Oke, rekan-rekan, mungkin sampai di sini ya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk rekan-rekan. Terima kasih. Jaga diri baik-baik. Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.